Saudara pedagang di Pasar Dungus, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, masih antri mendapatkan minyak goreng curah dalam sebuah distribusi minyak goreng oleh Dinas Perdagangan setempat. Meski tak lagi langka, pedagang masih nekat antri karena harga pada operasi minyak goreng lebih murah dibandingkan di pasaran lainnya yang mencapai Rp18.000 per kilogram. Ratusan jerigen dan galon milik pedagang Pasar Dungus Kabupaten Madiun dan milik warga ini berjajar panjang menunggu giliran untuk diisi minyak goreng curah dalam distribusi mikor oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro setempat. Meski sudah tak lagi langka seperti beberapa bulan lalu, namun para pedagang dan warga masih nekat antri lama karena harga minyak goreng curah pada operasi pasar ini lebih murah dibandingkan harga di pasaran yang masih berada di kisaran Rp17.000 hingga Rp18.000 per kilogramnya. Pada distribusi ini, setiap kilogram minyak goreng curah dibanderol harga Rp14.389 atau jika dibulatkan menjadi Rp14.500 per kilogramnya. Sementara dinas bersama pihak swasta telah menyediakan 6.000 liter migor curah untuk pedagang dan warga tanpa ada batasan jumlah pembelian. Antri minyak curah. Minyak goreng curah ya. Kalau harganya berapa bu sini? Yang minyak yang mana? Minyak curah ini. Curah belum tahu. Belum tahu. Dari sini katanya 14,5. 14,5. Itu per kilo atau per liter? Per kilo. Per kilo ya. Oke. Ini nanti berarti dijual lagi? Iya. Oke, ibu pedagang ya? Toko atau? Bosnya, toko. Oh, toko ya. Antri apa sih, bu? Minyak goreng. Antri minyak goreng. Ini tadi sejak pukul berapa? 8. Jam 7. Sampai jam, sejak jam 8 ya? Iya. Sampai saat ini belum ada ya? Belum dilayani ya? Belum. Oke, bu, kalau saat ini harga minyak goreng di pasaran bagaimana? Berapa? 23. 23? Ya. Masih cukup tinggi, bu ya? Masih. Itu per kilogram ya curah ya? Iya, anu per ton. Kalau curah berapa di pasar? 18. Kalau di sini? 14,5. Berarti lebih murah ya? Iya. Tidak ada persyaratan khusus dalam pembelian migor curah ini. Pedagang hanya diwajibkan menandatangani fakta integritas yang telah disediakan. Sementara dari pantauan di pasaran, harga minyak goreng kemasan berada di harga Rp23.000 per liternya. Tim liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur.